وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Diulangi lagi. Ayat yang ketiga ini, Allah kembali mengulanginya. Maksudnya kembali menekankan bahwasanya hari itu benar-benar dahsyat. Nah, ini metode penyampaian dengan pengulangan. Ini dijumpai di dalam beberapa ayat, misalnya di surah Al-Infitar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Begitu ya, ini metode pengurangan disebutkan di beberapa ayat di surat yang lainnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kalimat Al-Qari'ah dalam rangka menanamkan rasa takut dan dalam rangka memberikan satu gambaran yang sangat dahsyat, kemudian Allah menjelaskan bila mana terjadi hari itu. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.